gue caung gagap pagaralam stenem kane numbuh kagliatan naman hias bonsai di kota pagaralam salah satunya ngadeka lomba bonsai ini beritanya. Owner Hotel Permata Bunda Heru Akuardo mengatakan tujuan lomba bonsai lokal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya para pecinta bonsai mengenai potensi tanaman hias yang ada di Kota Pagaralam, sekaligus menumbuhkan kembali geliat tanaman hias bonsai. Ini baru pertama kalinya kita adakan lomba bonsai lokal setelah sekian puluh tahun tidak diadakan. Terang Heru, Agung Pagaralam Post Channel.